Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat terus bergabung bersama kami di Pusat Penyelidikan Halaka. Dan saya siarawan anda, Ahmad Nur Sulaiman, akan bersama dengan anda sehingga ke tamat rancangan kita pada kali ini. Dan seperti biasa, kita di studio kita bersama dengan dua bintang ilmuwan kita, iaitu Ustaz Ahmad Tirmizi Ali dan yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kedua-duanya semakin berbisa untuk memberikan ayat-ayat yang disampaikan. Dan kita bersama dengan berbahagia bintang ilmuwan kita yang berbahagia, Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kita ada dua anak muda kita, iaitu Ashraf dan juga Syarazi, bagi bertindak selaku kru taktikal kita. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat bergabung semula di Halakah pada minggu ini. Dan penonton yang dimuliakan, daripada sesuatu tempat kita sering berjalan, dari tempat yang biasa kering kontang, dan kadang-kadang daripada tempat kampung halaman yang kita tinggalkan, kita menuju kepada bandar-bandar besar. Dan di bandar-bandar besar kita akan melihat bangunan-bangunan tinggi. Itu merupakan perkara yang biasa pada zaman moden, pada zaman yang serba canggih ini. Sebagai contoh, melihat bangunan tertinggi di dunia pada saat dan ketika ini, Burj Khalifa di Dubai, pastilah merupakan satu pengalaman dan juga impian bagi mereka yang menjejakkan kaki ke Dubai. Namun, apa kaitannya bangunan-bangunan tinggi ini dengan perkara yang kita akan bincangkan? Dan dalam satu jam berikut ini, kita akan cuba untuk merungkai perdah dan siasat tentang satu perkara yang kita sebutkan sebagai pencakar-pencakar langit, jalan menuju ke kiamat. Apakah itu yang akan kita akan huraikan, dan apakah tajuk itu berlebih-lebihan? Namun berlebihan atau berkurangan tajuk ini, kita tetap berpandukan kepada hadis dan kita juga berpandukan kepada Al-Quran. Penonton yang dimuliakan, berikan perhatian anda selama lebih kurang dalam satu jam. Kita akan bergabung untuk memberikan yang terbaik apabila kita bercakap tentang pencakar-pencakar langit, jalan menuju kiamat. Dan apakah bangunan yang tinggi di atas muka bumi ini lambang ilmu manusia? Dan apakah ia juga lambang ikon negara? Dan apakah bangunan-bangunan tinggi ini merupakan satu mercu tanda bagi martabat dan kekuatan satu bangsa? Baik, kita akan melihat apakah pencakar-pencakar langit ini merupakan perkara yang terkait dengan kedatangan tanda-tanda kiamat. Baik, telah pun bersedia di studio kita adalah bintang ilmuwan, dua indikator kita, dan juga dibantu oleh kru taktikal kita. Baik, Dr. Daniel. Saya. Kita biasa melihat bangunan-bangunan tinggi di Bena. Ya. Dan kalau orang ke negara-negara pun, mesti akan rasa teruja. Betul. Dan hari ini orang menggunakan kemudahan teknologi, telefon pintar seperti ini, sampai di Dubai ataupun sampai di mana-mana, orang akan bersuah foto. Dan selepas bersuah foto, akan dikirim kepada sahabat-sahabat di mana-mana saja, menandakan mereka telah pun sampai di sebuah negara, dan di belakang kita adalah bangunan tinggi yang dirakamkan. Baik, Dr. Daniel, soalan saya kepada Dr. Daniel, pada asasnya bangunan-bangunan tinggi ini tidak akan lari daripada beberapa perkara. Asasnya untuk menampung sebagai ruang pejabat. Ya. Asasnya untuk menampung sebagai tempat kediaman. Ya. Dan kebiasaan juga mempunyai pusat membeli belah yang bertaraf dunia dan sebagainya. Ya. Selain menjadi ikon kepada sesebuah negara, selain menjadi ikon kepada kekuatan ekonomi seseorang, dan mungkin juga merupakan lambang kemakmuran sesuatu tempat. Ya. Baik, Dr. Daniel. Soalan saya cukup mudah kepada Dr. Daniel. Soalan umum yang selalu ditanyakan orang, apakah bangunan-bangunan pencakar langit ini merupakan tanda-tanda menuju kepada kiamat? Ya, terima kasih Tuan Haji, para Ustaz, indikator, kru taktikal, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuhaji, tanda-tanda kiamat berbagai. Ya. Yang agak banyak berlaku dan akan berlaku ialah tanda-tanda kecil kiamat. Ya. Begitu banyak sekali. Ya. Ada yang sudah berlaku seperti penaklukan Kota Baitul Maqdis. Ya. Telah pun berlaku
di era Umar Al-Khattab ada yang sedang berlaku. Antaranya pembinaan bangunan-bangunan tinggi yang Tuan Haji sebutkan tadi. Dan ada yang belum berlaku, iaitu apatah lagi tanda-tanda besar. Itu belum berlaku. Maka membesarkan, membina, membangun bangunan-bangunan besar lagi tinggi memang merupakan salah satu tanda-tanda kecil kiamat. Ulang sekali lagi, Dr. Daniel. Membina, membangunkan bangunan-bangunan tinggi memang merupakan salah satu tanda-tanda kecil kiamat. Baik. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda bahawa kamu akan antara kamu akan melihat wa antara kamu akan melihat al-hufah, manusia yang tidak berkasut, al-urah, manusia yang bertelanjang, artinya berpakaian yang tidak lengkap, tidak sempurna, al-alah, manusia yang miskin, papa kedana, ri'a asya', mereka pengembala-pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlumba-lumba dalam hal bunyan, dalam hal membangunkan bangunan-bangunan tinggi. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim yang mengaitkan dengan apa yang kita sebutkan tadi, bahawa pembinaan bangunan-bangunan tinggi memang merupakan salah satu tanda-tanda kecil kiamat. Tetapi hadis tadi ada perincian. Ada perincian. Dibina oleh satu kelompok manusia yang pada suatu ketika dahulu mereka golongan yang tidak berkasut, mereka golongan yang bertelanjang, mereka miskin, mereka pengembala kambing-kambing. Tiba-tiba sekarang, wow, sudah ada kemampuan membina bangunan tinggi. Kemudian ada satu riwayat tambahan, ada lagi satu riwayat yang memperincikan hal ini, iaitu Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh sahabat, siapakah mereka itu yang baginda sebutkan dengan sifat-sifat tadi yang akan berlumba-lumba membina bangunan tinggi, maka ada sahabat bertanya, siapa mereka itu? Maka Nabi SAW menjawab, Al-Arab. Bangsa Arab. Jadi, kita tak berbicara sangat tentang Malaysia. Pada tahun 1996, Tuan Haji, kita telah membina sebuah bangunan tertinggi di dunia tahun itu. Ya. Iaitu Menara Berkembar Petronas. Ketinggiannya mencecah lebih kurang 452 meter. Tapi ini Malaysia, bukan Arab. Tapi yang Nabi sebutkan tadi, yang merupakan salah satu tanda kiamat, ialah bangunan tinggi berlumba-lumba membinanya oleh golongan Arab. Hadis yang saya sebutkan tadi tentang sabda Nabi yang mengatakan mereka yang berlumba-lumba membina bangunan tinggi ini adalah bangsa Arab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berkata Syekh Ahmad Syakir, hadisnya sahih. Sekaligus Tuan Haji, itu sedang berlaku sekarang. Sebagai contoh, bangunan yang tertinggi di dunia sekarang ialah Burj Khalifa. Ketinggiannya lebih kurang 829 meter. Dan akan datang, insya-Allah, mengatasi Burj Khalifa akan datang. Mungkin siap lagi setahun, dua tahun akan datang. Bangunan tertinggi di dunia juga di bumi Arab, iaitu di Saudi Arabia yang bernama Jeddah Tower. Dia akan mencecah melebihi 1 kilometer, melebihi 1,000 meter. Tuan Haji bertanya, adakah kewairahan membina bangunan-bangunan tinggi ini, terutamanya oleh bangsa Arab, isyarat kepada kita semakin hampir dengan kiamat? Jawapannya, berdasarkan hadis-hadis tadi dan juga fakta-fakta hari ini, jawapannya adalah ya, ya dan ya, Tuan Haji. Bangunan yang tertinggi di dunia sekarang
ialah Burj Khalifa. Ketinggiannya lebih kurang 829 meter. Dan akan datang. InsyaAllah. Mengatasi Burj Khalifa akan datang. Mungkin siap lagi setahun, dua tahun akan datang. Bangunan tertinggi di dunia juga di bumi Arab. Baik. Terima kasih Dr. Dan di atas huraian awal. Jadi tidak boleh tidak, ianya akan menjadi sebagai satu petunjuk untuk kita iqra, untuk kita kaji, ya, untuk kita menganalisis, menjadi umat yang sentiasa melihat sesuatu perkara itu dengan sebaik mungkin dan mempunyai rasa untuk insaf dalam kehidupan kita. Baik, saya nak pergi dulu kepada indikator kita sama ada Ustaz Tarmizi ataupun juga Ustaz Muhammad Zarifi. Jadi mungkin dapat kedua-dua indikator bantu kami untuk memberikan pencerahan terbaik tentang persoalan yang sedang kita kupas ini. Apakah kaitan perkara ini dan apa barangkali tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Al-Quran di dalam kitab Allah. Silakan. Tuan Haji, Datuk Doktor, Ustaz Tarmizi dan Pertama Sekalian. Bila saya mendengar Datuk Doktor dan Tuan Haji mengulas awal perkara ini, terus datang di minda saya dalam sebuah riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Baginda Nabi SAW pernah ulang 3 kali perkataan ini. Apa kata Nabi? Halaka al-mutanatti'un. Nabi ulang 3 kali permutut. Halaka al-mutanatti'un. Binasalah orang yang berlebih-lebihan. Binasalah orang yang ekstrim. Binasalah orang yang melampaui batas garis sempadan. Teringat pula saya kepada ayat Al-Quranul Karim para penonton sekalian dalam surah Al-Maidah. Ayatnya ayat 77. Secara jelas Allah memperingatkan kita supaya jangan melampau dalam urusan agama. Ayat itu berbunyi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dallu min qabl. قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. مَفْهُومُهُ قَتَكَ اللَّهُ وَهَيْ مُحَمَّدُ قَتَكَ اللَّهُ. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan. Janganlah kamu melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agama kamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ayat ini para penonton, Allah mengatakan dengan jelas dalam soal agama, dalam soal akidah, dalam soal ibadah dan seumpamanya, jangan melampaui batas. Kita faham bila sebut Islam, agama, ia meliputi seluruh konteks hidup kita. Makna yang kita dapat faham ialah dalam hidup kita ini jangan melampaui batas. Karena itulah Tuan Haji Dato' dalam surah Al-Baqarah kita masih ingat Allah kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah kata kita ini adalah umat yang berpegang kepada manhaj wasatiyah. Apa maksud wasata? Wasatiyah ini apa bermaksud? Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi, mereka simpulkan 3 mafhum makna wasatiyah. Wasat ini yang pertama ialah umat yang terbaik. Yang kedua, umat yang adil. Dan yang ketiga, umat yang pertengahan. Yang tidak ekstrim. Jadi saya kira, Tuan Haji, mungkin kita boleh angkat bicaranya sekarang ini. Apakah di mana letak duduknya fiqh
al-awlawiyat, fiqh keutamaan yang telah disebut oleh ramai ulama antaranya Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Datuk Doktor. Ya. Haji, Tuan Haji, walaupun ayat Al-Maidah tadi menjurus kepada ahli kitab, tapi iktibarnya untuk umum, Ustaz. Betul. Termasuk kita hari Betul. Ini. Betul. Pengajarannya. Betul, Datuk. Ya. Baik, terima kasih Dr. Daniel dan juga huraian yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Zarifi tadi. Jadi kata kunci di situ adalah kesederhanaan. Ya. Tidak melampaui batas. Ya. Ya. Baik. Penonton yang dimuliakan, saya nak lanjut kepada perbincangan kita tentang satu perkara yang mungkin barangkali saya nak share dengan penonton yang mungkin barangkali tidak begitu perasan tentang hal ini. Baik, tadi Dr. Daniel telah menghuraikan tentang hadis riwayat Muslim yang telah pun dinyatakan oleh Dr. Daniel. Di dalam hadis ini, intipati daripada hadis tersebut adalah menunjukkan bahawa bangsa Arab dahulunya yang miskin, tetapi nabuat Rasulullah menyatakan pada akhir zaman nanti bahawa orang-orang Arab ini akan muncul sebagai orang-orang yang boleh dikatakan kaya dan mampu membina bangunan-bangunan dan saling berlumba-lumba untuk membina bangunan tinggi. Nah, perbincangan kita hari ini, kita tidak menjurus kepada pembinaan bangunan tinggi di tempat-tempat lain. Tetapi perbincangan kita adalah kita menjurus kepada pembinaan bangunan-bangunan tinggi di negara-negara Arab. Baik, dari kajian yang saya lakukan berdasarkan rekod CTBUH, daripada 20 bangunan tinggi di dunia dalam kelas Megal Tower, 20 bangunan tersebut, 5 daripadanya yang akan merajai rekod bangunan tertinggi di dunia adalah datang daripada negara Arab. Hari ini Dr. Daniel katakan tadi, bangunan yang tertinggi di dunia pada saat dan ketika ini adalah bangunan Kingdom Tower, bangunan Burj Khalifa yang terletak di Dubai, iaitu 829 meter daripada aras laut. Dan nantinya Dr. Daniel juga telah menyatakan bahawa bangunan yang akan tertinggi di dunia sedang dibina pada saat dan ketika ini adalah bangunan Kingdom Tower yang tingginya adalah menegak ke langit, 1 kilometer menegak ke langit. Baik, kita bukan lagi bercakap tentang bangunan yang tingginya 450 meter, bukan lagi bercakap tentang 600 meter, bukan lagi bercakap tentang bangunan yang tingginya 300 meter. Tetapi bangunan yang nanti tingginya adalah 1 kilometer menegak ke langit. Baik, Dr. Daniel, satu soalan yang saya nak berikan kepada Dr. Daniel. Saya. Orang Arab memahami Al-Quran, orang Arab sangat arif tentang hadis-hadis Nabi. Ya. Persoalannya, apakah mereka tidak faham tentang hadis ini dan mereka tetap membina dan terus membina? Subhanallah. Orang Arab, fasih bahasa Arab, pasti mendalami hadis-hadis seperti ini. Satu hal yang agak menarik, Tuan Haji dan sahabat-sahabat saya yang lain, ialah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenar-benarnya seorang rasul. Antara bukti yang jelas ialah ramalan kenabian yang baginda sampaikan alaihi salatu wasalam menjadi kebenaran, kenyataan pada hari ini. Ia tidak dapat dilihat ketika sabda yang mulia itu dituturkan dahulu. Tapi sekarang nampak dengan jelas. Itu antara tanda baginda alaihi salatu wasalam tidak bercakap sebagai insan biasa, tapi bercakap sebagai rasul. Maka Arab pun mengkaji hadis itu. Adakah mereka tak perasan? Kita yakin mereka perasan. Tetapi kalau dikaji pula di sudut fiqh, hukum fiqh secara umum, mereka juga mengetahui tentang hukum itu. Hal-hal duniawi ini secara umumnya, hukum asalnya adalah jaizun. Oh, ini bahasa Arab. Orang Arab berkata jaiz. Jaiz artinya harus. Dia bukan hukum hakam syariat secara spesifik seperti solat. Nabi tak pernah menganjurkan solat tertentu. Contoh, semayang sunat tahiyatul rumah. You semayang sunat tahiyatul rumah. Tahiyatul masjid ada. Itu tidak boleh. Haram. Tapi ini duniawi. Jaizun. Harus. Maka kami membuat satu yang harus. Ya, saya fikir itulah mungkin yang mereka fahami, dan memang pemikiran itu tidak salah. Maka mereka pun membina. Tetapi ada benda perincian yang menjadi pertikaian akhirnya. Ya, satu yang harus boleh berubah hukum menjadi tidak harus ataupun haram jika ada isu-isu yang
menyebabkan hukum itu berubah. Tapi Tuan Haji bertanya tadi bahawa adakah Arab tidak tahu? Kita yakin mereka tahu. Tapi sabda Nabi pasti berlaku. Dan yang kedua, ketika dia berlaku, kita pun faham bahawa hukum asal pembangunan seperti ini adalah harus secara hukum asalnya. Jadi mereka membina sebab dia izun. Harus. Adakah mereka berlebihan, Dr. Danny? Berlebihan, ya. Itu isu tambahan. Sebab itu boleh kita lihat sebagai contoh. Tuan Haji sebut tadi, ya. Lima bangunan tertinggi di dunia sekarang, di bumi Arab. Jelas sabda Nabi, ya tatawwaluna fil bunyan. Mereka berlumba-lumba. Betul-betul berlumba-lumba, Tuan Haji. Contoh di nombor 16. Di nombor 16 di sudut bangunan tinggi. Di nombor 16 di dunia ialah Pantomimium di Dubai. Ketinggiannya 516 meter. Di nombor 11 ialah Doha Convention Center Tower. Ketinggiannya ialah 551 meter. Kemudian kita pergi ke Mekah. Mekah Royal Clock Tower. Ketinggiannya 601 meter. Kemudian Burj Khalifah 829 meter. Dan bakal menjadi nombor satu ialah Kingdom Tower ataupun Jeddah Tower yang melebihi 1000 meter. Kelima-lima ini, wow, di bumi Arab. Dahulu Tuan Haji, sebelum ini, mungkin 2009 dan sebelumnya, kaunsel ataupun majlis bangunan tinggi di dunia hanya berbicara tentang bangunan bertaraf super tall. Super tall, ketinggian super saja. Tapi sekarang, bila lahir Burj Khalifah, super tall tak boleh lagi dijadikan sebagai mercu tanda. Sebab super tall artinya bangunan melebihi 300 meter. Tapi sekarang sudah melebihi 600 meter. Maka lahirlah mega tall. Jadi tidakkah itu berlebih-lebihan? Ya. Yang akan merajai rekod bangunan tertinggi di dunia adalah datang daripada negara Arab. Boleh kita baca tulisan-tulisan tentang Burj Khalifah. Pertama, ketika dia dalam proses pembinaan, berlaku hutang yang dahsyat. Sehingga Abu Dhabi kena bantu bayar hutang. Dan ada pengkaji barat, ini kita sebut walaupun agak sensitif isunya, ada pengkaji barat, orang kata penganalisis ekonomi antaranya agak terkenal namanya Nick Chamy. Dia pernah menjadi orang kuat di RBC, Dominion Securities. Dia mengatakan pembangunan ini di bumi Arab ini, dia kata irrational exuberance. Irrational exuberance artinya keterujaan yang tak masuk akal. Jadi adakah melampau? Ya, tidak mustahil, ya. Tidak mustahil dia boleh membawa ke arah itu, Tuan Haji. InsyaAllah. Ya. Baik. Ustaz Ahmad Tarmizi. Saya tengok Ustaz tadi bersedia untuk memberikan penambahan dari segi maklumat berdasarkan Al-Quran. Dr. Dene tadi juga menyentuh tentang sikap yang berlebih-lebihan. Dan mungkin boleh dikembangkan lagi berdasarkan kebinasaan barangkali kepada umat-umat ataupun amaran yang Allah berikan. Terima kasih Tuan Haji, Datuk Dr. Daniel, Ustaz Zarifi dan juga kru taktikal sedang penonton. Biasa saya dengar sekilo-sekilo ni jalan ataupun mendata je. Yeah. Tapi bila dengar sekilo setengah, lebih pada satu kilo, menegak ke atas. Yeah. Ini satu benda yang agak luar biasa lah. Saya nak kembali kepada sedikit tentang ayat Al-Quran. Tapi kisah Nabi Allah Sulaiman. Ya. Kenapa saya pilih Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Kerana dia seorang raja yang Allah Ta'ala berikan dia segala kekuasaan yang tidak diberikan kepada raja-raja yang lain. Dia ada bala tentera di kalangan jin dan manusia. Burung pun menjadi tenteranya, berjalan di atasnya. Kata berjalan sebagai seorang yang memang raja yang memiliki segala kemewahan. Kehebatan dengan mukjizatnya, bahkan peristiwa singgah sana. Pegawai-pegawai dia punya tentera-tentera yang kuat, gagah, perkasa yang membina singgah sana. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Allah Sulaiman berdepan dengan perkara ini. Dengan kemewahan yang hebat.
Saya nak bawa satu contoh saja ayat daripada surah An-Naml ayat 17. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Naml ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Dan dihimpunkan bagi Nabi Sulaiman bala tentera di kalangan jin dan manusia serta burung-burung. Lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing. Dan dalam ayat selepasnya diceritakan bagaimana Nabi Allah Sulaiman dengan mukjizat yang begitu hebat itu, dia selaya berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat hebat, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah kepada aku supaya sentiasa tetap bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada aku dan juga kepada orang tuaku. Dan juga memberikan kekuatan untuk wa an a'mala salihan tardah, untuk beramal saleh dengan amalan saleh yang diridai, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku di kalangan dengan rahmat limpahan kurnianmu di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Bagaimana Nabi Allah Sulaiman yang memiliki segala kehebatan dunia. Seorang raja, kenapa seorang raja? Sebab orang yang nak melakukan, membina bangunan yang tinggi ini sudah pasti kena ada kuasa pemerintah. Dan kita lihat Nabi Allah Sulaiman sebagai contoh, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak menyombongkan diri. Apa yang kita bimbang, sebagaimana dia sebut dalam kita punya gambar visual ini, sebagai satu lambang kemegahan, lambang kesombongan yang akan menghancurkan manusia. Kerana sifat sombong bukan sifat manusia. Ya. Mudah-mudahan kita berhati-hati. Ya. Allah. Terima kasih Ustaz Ahmad Tarmizi. Satu tamsilan, satu huraian yang sangat cantik yang diberikan oleh Ustaz Ahmad Tarmizi sebagai satu renungan hati kepada kita tentang perkara yang sedang kita lalui. Penonton yang dimuliakan, dengan kehendak Allah, Allah mengubah lanskap negara-negara Arab ini dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Dikurniakan kepada mereka emas hitam, iaitu dalam bentuk minyak dan juga gas, yang memungkinkan negara-negara Arab hari ini yang muncul sebagai negara-negara yang antara negara yang terkaya di dunia. Kuwait contohnya, Qatar contohnya, muncul sebagai negara-negara yang kaya di dunia. United Emirates Arab Satu misalnya juga merupakan negara yang termasuk dalam 10 negara terkaya di dunia. Dan kalau kita lihat daripada 3 senarai, daripada 10 senarai, 3-nya datang daripada negara Arab. Baik, Dr. Daniel. Saya. Dalam pembinaan bangunan tinggi ini, kalau kita pergi dalam bidang kejuruteraan, seseorang arkitek misalnya ataupun jurutera bangunan misalnya, pastilah membina sesuatu bangunan ini merupakan salah satu daripada lambang rekod yang harus mereka miliki, sebahagian daripadanya. Kalau ditanya Dr. Daniel sebagai arkitek, Dr. Daniel bina bangunan berapa tingkat contoh? Katalah Dr. Daniel kata, saya membina bangunan kedua tertinggi di dunia ataupun pertama tertinggi. Itu merupakan satu rekod yang sangat bagus dalam rekod sebagai seorang arkitek dan sebagainya. Baik. Namun kalau kita tanya kepada bangunan yang terbabit dalam aspek pembinaan ini, dia tetap juga berbalik kepada hukum fizik. Maksudnya, pertama, berapa tinggi sains moden boleh membina bangunan seperti ini. Dan dia juga berkait dengan tekanan graviti. Dan dia berkait juga dengan tekanan air. Dia juga berkait dengan tekanan lift yang turun naik dan sebagainya. Baik, Dr. Daniel, manusia membina bangunan-bangunan tinggi seperti ini. Saya ingin bertanyakan kepada Dr. Daniel, daripada aspek sains, apakah terdapat kesan dari segi kesihatan kepada manusia? Katalah kita duduk di bangunan tertinggi di dunia, kita bekerja di puncak yang paling tinggi di dunia pada saat dan ketika ini. Hari-hari kita pergi kerja, turun naik lift, turun naik lift, turun naik lift dan sebagainya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Apakah kesannya kepada aliran darah dalam sistem tubuh badan kita?
manusia membina bangunan-bangunan tinggi seperti ini. Saya ingin bertanyakan kepada Dr. Daniel, daripada aspek sains, apakah terdapat kesan dari segi kesihatan kepada manusia? Katalah kita duduk di bangunan tertinggi di dunia, kita bekerja di puncak yang paling tinggi di dunia pada saat dan ketika ini. Hari-hari kita pergi kerja, turun naik lift, turun naik lift, turun naik lift dan sebagainya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Apakah kesannya kepada aliran darah dalam sistem tubuh badan kita? Ustaz Muhammad Zarifi kata, janganlah kamu melampaui batas dan janganlah kamu bersikap lebih, berlebih-lebihan. Maksudnya balik kepada sifat bersederhana. Silakan Dr. Daniel, kesan kepada kesihatan. Ya, kalau kita melihat di sudut fizik badan kita berkait dengan jantung, cara jantung mengepam darah, aliran darah, memang di sudut sains, terutama sains perubatan, semakin kita naik ke parasnya lebih tinggi, maka oksigen di udara semakin berkurangan. Sebab itu bila kita menaiki kapal terbang sebagai contoh, mencecah awan, maka oksigen tambahan dengan ukuran konsentrasi tertentu perlu ada pada kita. Maka ini antara cabaran bila kita berbicara tentang bangunan yang tinggi. Juga ada perkaitan dengan konsentrasi oksigen, terutama bagi pekerja-pekerja yang setiap hari ataupun hampir setiap hari akan mendaki ke paras yang mungkin paling tinggi, contoh pekerja yang khusus, turun, mendaki semula, maka kesihatan mereka secara umum perlu dijaga. Maka perlu juga diambil kira pemakanan mereka dan sebagainya. Itu perkara yang ya menjawab secara umum pertanyaan Tuan Haji tadi, ya memang ada aspek yang ada perkaitannya dengan kesihatan seseorang. Itu yang pertama. Boleh saya sambung di situ, Tuan Haji? Silakan, Dr. Daniel. Saya terfikir juga seperti yang ustaz-ustaz yang saya muliakan sebutkan tadi, bahawa jika nak jadi pemimpin, termasuk pemimpin-pemimpin di Malaysia lah, termasuk pemimpin-pemimpin Arab, nak jadi pemimpin, maaf cakap, dia bukan sekadar I'm very powerful, you see, bukan sekadar nak beritahu saya berkuasa. Bila saya dipilih, artinya rakyat memilih saya, artinya saya buat apa yang saya suka. Kita baru dengar apa yang Ustaz Ahmad Tamizi sebutkan tentang Nabi Allah Sulaiman. Kaya. Bila kaya, Nabi Allah Sulaiman tak berkata, I kaya, I ada kuasa, I buat apa yang I suka. Itu bukan cara orang Islam berbicara. Itu bukan cara orang yang tinggi tamadunnya berbicara. Sebab itu ada aspek yang penting dalam bab hal-hal seperti ini, iaitu fikul aulawiyat. Fikah keutamaan. Mengikut CEO, Al-Huda Center for Islamic Banking and Economics, CEO-nya, dia berkata 50% daripada orang miskin di dunia berada di bumi ataupun di negara orang Islam. 50%. Orang miskin di dunia berada di dunia orang Islam ataupun di negara-negara orang Islam. Itu pertama. 10 negara termiskin di dunia. Di dunia ada lebih kurang 200 buah negara. 10 termiskin, sebahagiannya ialah negara orang-orang Islam. Contohnya Somalia, contohnya Niger, contohnya Afghanistan. Jadi kalau kita bincang kekuasaan, kekayaan berdasarkan fiqh keutamaan, maka tidakkah wang-wang yang hebat, yang banyak ini difikirkan untuk membantu sahabat-sahabat kita, ikhwah kita yang miskin ini, untuk bantu mereka berbanding nak gah bina bangunan yang tinggi dan sebagainya. Kita tak menafikan bahawa hukum membina bangunan itu harus. Tapi kita berbicara tentang fikul aulawiyat. Kita nak bina, nak buat sesuatu yang harus. Tapi ada benda yang harus yang lain yang perlu juga difokuskan. Apatah lagi benda yang lain itu kadang-kadang keutamaannya pada sesuatu ketika lebih tinggi keutamaannya berbanding apa yang nak kita buat. Sebab itu, bila kita berbicara ini, kita tak boleh berpisah daripada akhlak dan juga fiqah. Fiqah bukan sekadar sembahyang takbiratul ihram. Fiqah keutamaan. Mungkin sikit tambahan di situ, Tuan Haji. InsyaAllah. Baik, baik, baik. Baik, Dr. Daniel. Syarazi. Kalau kita lihat di dunia pada saat dan ketika ini, jawapan paling mudah mungkin Syarazi boleh kongsikan. Antara menara bangunan dengan menara masjid, mana yang lagi tinggi?
mudah lagi. Menara bangunan tuan Haji. Menara bangunan. Menara bangunan. Dan dengan menara bangunan yang lebih tinggi, agak-agak apakah barangkali masjid akan kekurangan daya tariknya? Boleh jadi tuan Haji. Boleh jadi. Boleh jadi kerana orang sekarang berlumba-lumba untuk membina bangunan yang lebih tinggi. Ya. Tidak difokus pada masjid dan pusat-pusat agama. Jadi masjid tidak terlihat. Tidak. Tidak terlihat. Tidak kerana terlihat. Kerana yang dilihat, yang dipandang orang adalah bangunan-bangunan yang tinggi tadi. Betul. Baik, terima kasih Syah Razi. Tadi Dr. Daniel telah pun memberikan satu imbalan, satu imbangan di mana kadang-kadang untuk membina bangunan tinggi dia bukanlah makan belanja yang sedikit. Contoh, untuk membina Kingdom Tower di Arab Saudi, data yang kita ada, kos pembinaannya melebihi daripada 4 bilion ringgit. Dan bukan tujuan kita untuk menidakkan, dan bukan tujuan kita untuk menghalang, dan bukan tujuan kita untuk kuno ke belakang. Tetapi yang menjadi tema kepada perbincangan Halakah untuk melihat sesuatu isu itu dan supaya kita lebih berhati-hati. Dan tadi Dr. Daniel katakan tadi bahawa ramai lagi sebenarnya umat Islam yang memerlukan bantuan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Dr. Daniel, apa yang perlu dilakukan perubahan dari segi umat Islam, orang-orang yang diberikan kekayaan, kekuasaan, bagaimana cara untuk lebih membantu umat Islam yang Dr. Daniel kata tadi, 50% adalah daripada orang-orang miskin, 50% ini adalah daripada negara-negara Islam yang hidup di atas planet bumi ini. Tuan Haji, benda asas saja. Bila orang-orang miskin di dunia ini, kita lihat keperluan mereka, apa yang mereka perlukan sebenarnya? Basic necessities. Keperluan hidup yang asas. Seperti bab yang berkaitan dengan air. Mungkin bermula dengan telaga. Berkaitan dengan air bersih. Berkaitan dengan makanan yang asas. Seperti nasi, ataupun jagung, ataupun gandum. Yang asas saja. Tidak berlebih-lebihan. Yang ketiganya berkaitan dengan tempat tinggal yang asas. Nak berlindung daripada hujan dan panas. Saya rasa itu yang orang miskin perlukan. Dan alangkah bagusnya jika negara-negara Arab yang kaya raya ini, walaupun ya itu wang mereka, tapi sedikit sebanyak gunakan untuk membantu orang-orang yang memerlukan penyelesaian di sudut benda-benda asas ini. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kalau boleh kita berbicara. Contoh di Saudi, alhamdulillah wangnya berlebihan. Cuba lihat pula berkaitan jemaah-jemaah haji ataupun umrah, kemudahannya diperelokkan lagi. Harga-harga visa ataupun harga-harganya berkaitan dengan umrah dan haji dikurangkan lagi berdasarkan kekayaan yang tinggi yang Allah rezekikan. Ini semua secara kerdilnya kita berkata bahawa perlulah dilihat dalam konteks kekayaan yang ada di tangan kita. Itu mungkin boleh kita sebutkan sedikit sebanyak sebagai tambahan daripada apa yang kita sebutkan tadi. Dan akhirnya, bila kita membina apa-apa sekalipun, jagalah syariat. Saya terpanggil menyebut demikian sebab bila saya mengkaji tajuk ini, Tuan Haji, dengan persoalan hebat yang Tuan Haji utarakan, saya bila mengkaji Burj Khalifah sebagai contoh, Burj Khalifah Dubai, saya terkejut bahawa antara artikel yang saya dapat berkaitan dengan The Slaves of Dubai. The Slaves of Dubai. Artinya, hamba sahaya Dubai. Di zaman moden ada hamba sahaya, rupanya pekerja-pekerja Asia yang diambil bekerja untuk bina Burj Khalifah, mereka terpaksa bekerja dalam masa seminggu 6 hari. Satu hari 12 jam. Dibayar dalam masa satu hari hanya $4. Sehingga pengkaji-pengkaji di barat mengatakan, ini hamba sahaya Dubai. The Slaves of Dubai. Mereka tidak mendapat hak asasi. Tambahan dari itu, tempat tinggal mereka tak layak menjadi tempat tinggal bagi manusia. Jadi bagaimana kita dalam konteks nak bina sesuatu yang agak hebat di sudut infrastruktur, tiba-tiba di sudut akhlak, dia tidak setinggi bangunan. Bangunan tinggi, tapi akhlak melaksanakan tanggungjawab kepada manusia, sesama manusia, dia tak tinggi, dia menyurung ke bawah. Ini semua saya rasa perlu dilihat secara holistik, secara umum, supaya akhirnya
dia mendatangkan kebaikan bagi agama Islam. Tuan Haji, insyaAllah. Baik. Terima kasih Dr. Daniel. Terima kasih kepada kedua-dua indikator kita dan juga terima kasih kepada kru taktikal yang membantu kita memberikan gambaran yang lebih tepat tentang visual yang dipaparkan. Penonton yang dimuliakan, perbincangan kita tentang pencakar-pencakar langit ini bukanlah sebagai satu perbincangan yang mundur ke belakang, satu perbincangan yang menahan teknologi dalam bidang pembinaan, tetapi satu perbincangan yang melihat secara ikhlas, secara jujur tentang perkara yang sedang berlaku dalam keluarga orang-orang Islam. Dan mungkin kita dapat membina bangunan tinggi, tetapi yang meraih keuntungan, yang merajai keuntungan, yang menjadi juruteranya adalah tipi daripada negara-negara barat. Dan kita hanya mendapat bangunan yang kita inginkan, tetapi yang pakar dalam bidang pembinaan ini diimport daripada negara-negara barat. Dan saya terkesan dengan apa yang Dr. Daniel katakan tadi, jangan hanya kita menjadi champion yang menjadi juara kepada bangunan-bangunan tinggi, tetapi juga kita menjadi miskin akhlak. Dan itulah perkara yang kita harus timbang dan fikir. Biarlah kita menjadi umat yang maju, yang bukan sahaja setinggi bangunan yang tinggi dibina, tinggi bangunannya, tetapi biarlah tinggi juga akhlaknya. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantas berubah-ubah, teori kalut dibangga-bangga seperti virus merosak minda. Mampukah kita berjaya? Buka mata, buka telinga, buka...